Lab udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimercon Official, ngebersihin budak-budak haram jadah siap. Kali ini Kimercon langsung masuki kampung santet ya. Yuk kita pakai sebisa-bisa kita lah, pakai ilmu apa aja yuk, yang penting bisa masuk. Ayo ikut kameramen. Hati-hati kameramen. Nah, kemarin ini Kimercon waktu kena santet panas, airnya di sini nih. Karena ini jalur satu-satunya yang bisa memasuki langsung ke tempat itu, Ustadz siapa itu namanya, Ustadz Kirdun itu kayaknya. Nggak usah lama-lama ya, kita langsung datengin aja, langsung masuk aja. Masih sore ya, yang lain pada terawih, di satu kampung ini mah aneh. Kampung yang lain melaksanakan terawih, di sini doang nih, kampung apa kalilah nggak tahu. Ini suara-suara dari kampung lain, sahabat ya. Kita belum dulu, jangan dulu buat para penonton ya, jangan dulu rame minta bantuan ke Kang Ujang Bustomi, ke GNS. Sebenarnya saya kangen. Langsung inget GNS, langsung inget Kang Ujang Bustomi, kok mereka kuat gitu, mampu gitu. Ya maklum Kimercon mah masih tahap belajar ya, memberantas kemusyrikannya ya sahabat ya. Minta doanya aja ke Kang Ujang, lapor ke Kang Ujang. Doain Kimercon supaya berhasil menobatkan dukun satu kampung. Satu kampung dukun semua, anak maning. Ke GNS juga kangen Kimercon, sampaikan salam saya ke GNS ya. Minta doanya ke GNS, jangan minta bantuannya, minta doanya cukup. Bagi Kimercon itu didoakan saja sudah cukup. Kasih tahu GNS, doain Kimercon sedang membasmi dukun satu kampung. Mudah-mudahan Kimercon bisa menobatkan dukun satu kampung ini menjadi manusia-manusia yang berguna ya. Kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tuh. Kampungnya tuh udah di situ. Kelihatan enggak dari kameramen? Kita selawat dulu aja ya sahabat ya. Awas hati-hati, lihat kanan kiri, takut ada Pak Lurah dan para preman ya, karena mereka ini menjaga kampung ini dengan ketat sahabat ya. Tuh kampungnya tuh. Li khomsantun utfi biha harol waba Al-Hatimah Al-Mustafa Wal-Murtadu Wabnahuma Wafatimah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, melihat dari situasi dan kondisi, gak mungkinlah seorang Kimercon yang masih umur 30 tahun bisa meratakan mereka semua, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, yang sudah banyak ilmunya, sesat semua lagi. Secara zohiriah gak mungkin saya bisa mengalahkan mereka. Tapi saya percaya dan yakin bahwa kekuasaan ilmu-ilmu Allah lebih tinggi dari segalanya. Saya yakin dan percaya pahala-pahala sedekah bisa menambahkan kekuatan, bisa mencegah saya dari balai. Kalau Kimercon mengandalkan ilmu Kimercon, itu ada apesnya. Kalau saya mengandalkan keilmuan saya sendiri, kehebatan saya sendiri, itu ada apesnya. Dicari terus kelemahannya oleh dukun-dukun. Tapi saya yakin dan percaya, pahala sedekah, baik makanan, minuman, atau uang, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid, ke pondok pesantren, itu pahalanya bisa memperisai saya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Doain para sahabat, mudah-mudahan Kimercon bisa melewati semua ini. Karena kemarin mau mati saya sahabat ya. Dari kejauhan sih seperti biasa aja gitu, nggak ada aktivitas. Tapi di situ ada perkumpulan dukun itu. Kampung-kampung tetangga biasa tadarusan, bagus.
kameramen yuk. Hakul yakin bahwa Allah akan melindungi kita selagi kita di jalan kebaikan. Allah pasti meridhoi, merestui, melindungi kita. Allah, awas. Tuh, kalau punya mata batin kelihatan nih keris nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dah. Allah kena lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Awas. Banyak perabot-perabot santet di sini ya. Kena lagi kaki kiri saya. Kameramen usahain nginjek, ikutin yang saya injak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauma ayyuhal mujrimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Syaitan. Astaghfirullahalazim. Tersesat semua mereka ini. Alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya narukun ibadan wa salaman ala jasadiki madan. Allah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dasar anak buah Ustadz Kirdun. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Hasbunallah wa ni'mal wakil imam. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil imam. Wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil imam. Allahu Akbar. Wahid.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah.
wa ja'alani. Kameramen, kita harus sembunyikan ini. Mereka kan kena keilmuan dari Mbah Suling dan Kang Ujang Bustami. Mereka sejam lagi akan sadar. Kita bawa ke hutan, kita ikat semuanya, keburu Pak Lurah dan Pak RT bersama warga tahu. Ini capek saya nih ya. Ini harus kita bawain, gotongin satu-satu. Nanti kamera matiin, kita gotongin satu-satu, kita bawa. Kita ikat di pohon kelapa tadi. Kita sembunyiin dulu karena ini rumah Ustadz Kirdun. Kita belum bisa masuk ngedobrak ya. Takutnya dia lagi kuat-kuatnya ini. Kita istirahat dulu ini. Ya, paham kameramen ya? Yaudah, matiin aja. Ini berkat doa para penonton, para sahabat dimanapun kalian berada. Nanti besok kita datengin lagi ini. Yang penting kita amanin dulu ini aja. Nah, sekarang juga percuma nggak ada ini bersama RT dan lurah si Ustadz Kirdunnya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kameramen, gotong.